Jangan lupa subscribe, guys. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua, yaitu bagaimana cara menggunakan fitur musik di Instagram Story. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan share. Share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan updatean terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, jadinya di sini langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan untuk menggunakan fitur musik di Instagram Story, yaitu di sini kalian tinggal masuk saja ke Instagram. Baik, kita langsung saja login ke Instagram. Kemudian di sini kita langsung saja memulai membuat story-nya. Oke, kita klik seperti ini. Oke, kemudian di sini kita klik izinkan saja, kita klik izinkan. Oke, kita klik izinkan. Misalnya di sini saya akan menggunakan foto yang ini ya, kita foto seperti ini. Nah, kemudian jika kalian sudah fotonya, kalian tinggal gunakan fitur stiker ini. Kalian klik fitur stiker yang ini, yang di pojok kanan atas yang tengah ini kalian klik. Oke, dan di sini terdapat fitur musik. Ya, di sini kalian tinggal pilih saja fitur musik seperti ini. Kemudian di sini banyak pilihan musik yang kalian bisa gunakan. Di sini saya akan menggunakan musik yang paling atas saja, yang Add My Watch ini. Saya akan gunakan seperti ini. Kita klik saja seperti ini. Oke, contoh fitur musiknya seperti ini. Jadinya di sini kalian tinggal gunakan saja. Di sini terdapat banyak tulisan. Misalnya kalian tinggal geser ke kiri, ke kanan seperti ini. Kemudian kalian bisa mengubah musiknya seperti ini. Kemudian di sini kalian tinggal atur saja sesuai dengan keinginan kalian. Dan di sini juga kalian bisa mengatur apakah di manakah letak lirik yang kalian ingin tampilkan, dan kalian bisa mengatur waktu yang kalian ingin gunakan pada lagu tersebut. Cara mengatur lagunya yaitu kalian klik di pojok kiri bawah, di sini terdapat fitur untuk mengatur durasi klip lagunya. Di sini durasi yang paling panjang yaitu 15 detik dan paling pendek yaitu 5 detik. Di sini saya menggunakan 15 detik seperti ini. Kita klik selesai. Kemudian di sini kita pilih tulisannya dengan sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya seperti ini. Kemudian contoh videonya seperti ini. Oke, setelah merasa cukup. Oh iya, di sini juga kalian bisa mewarnai tulisannya. Caranya itu kalian klik yang ini. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kalian tinggal pilih saja warna kesukaan kalian. Misalnya di sini saya warna biru seperti ini. Setelah itu kita klik selesai untuk menguploadnya. Oke, di sini kita klik selesai dan kita kirim untuk mengupload. Oke, seperti ini kita bagikan ke cerita Anda. Oke, kita klik selesai. Dan kalian bisa lihat fitur musik di Instagram story-nya seperti ini. Oke, mungkin sekian tutorial bagaimana cara menggunakan fitur musik di Instagram Story. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jika tutorialnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas dari tutorialnya, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa DM saya di Instagram. Oke, see you next time and bye.